kondisi kesadaran dari para orang tuanya untuk mencegah anaknya biar tidak terjerumus geng motor. Maaf nih, punten, karena saking sayangnya ini kan pada anaknya masih SMP. Bilanglah ke Pak Ustaz, Mbah, saya kan ke SMP, daripada saya naik angkot 2 kali, tolong Mbah belikan motor. Namanya alasan untuk sekolah, Mbah muda, masih SMP, Pak Ustaz belikan itu anak motor. Jelas-jelas belum memiliki SIM, peduli atas pendidikan anaknya, tapi tidak peduli anaknya melanggar hukum. Nah ini yang kami butuhkan kesadaran dari bapak-bapak sekalian, ibu-ibu sekalian, para orang tua. Karena apa Pak? Begitu bapak itu berikan motor, gabunglah nanti di sekolah dengan kawan-kawannya. Melihat kawan-kawannya, knalpotnya diganti, knalpot brong, ya. Kemudian diganti juga. Bapak itu tutup mata juga, gitu kan? Karena, yaudahlah, biarlah, saking itu tadi, sayangnya sama si anak. Kemudian, tadi itu kata Pak Ustadz, malam minggu mau belajar kelompok. Malam minggu belajar kelompok. Wah, senang hati kan orang tua. Wah, belajar kelompok anak saya, alhamdulillah rajin. Keluar dari rumah, naik motor, dibiarkan juga. Yaudah, ya. Ditunggu jam 10 gak datang, gak ditelepon juga. Tahu-tahu jam 1 kejaring sama Polres, minum roso-roso di jalan. Balap-balap bersama dengan kelompok yang lain. Kemudian ditelepon Pak Polisinya, entah Polsek, entah Polres. Pak Ustaz, mohon maaf Pak, ini putra Bapak ada di rumah sakit. Jadi Pak, sekali lagi, mau geng motor, mau masalah narkoba, ya, itu bukan mata-mata juga tanggung jawab polisi. Mari kita sama-sama Pak, gitu loh. Dimulai dari siapa? Dari bapak-bapak kalian, dari bapak kalian untuk bisa, ya, mengawasi, mengendalikan kota kecil. Ya tadi tuh contoh kecilnya kan bermula dari karena kita peduli pada anak kita, biar anak kita gampang ke sekolah, diberikan motor masih SMP. Bermula dari situ anak kita bisa jadi motor, bisa masuk. Jadi yang ditanyakan Pak Ustaz, upaya yang dilakukan oleh Polres Cianjur, baik itu yang sifatnya mencegah, yang seperti ini kan mencegah. Yang saya sampaikan ketemu dengan Bapak Ibu sekarang kan upaya mencegah agar kasus geng motor agar tidak terjadi. Dimulai dari keluarga kita sendiri. Upaya preventif apa? Menjaga. Kami juga sudah dari Polantasnya, dari Sabaranya, seringkali patroli. Upaya penegakan hukum apa? Sudah banyak yang kita amankan juga terkait pelaku geng motor. Bahkan hampir tiap malam minggu kami melakukan penegakan hukum untuk mencegah terjadinya geng motor ini. Demikian Pak ya, Pak Ustadz.